jumpa lagi di sini bersama aku Ratisel. Guys, di video kali ini aku tuh mau review ya, review masker stiker guys. Nih, review masker stiker itu tuh produk terbaru buat aku ya, karena aku baru aja online ya. Seperti ini bentuknya, kita unboxing dulu. Ini paketnya baru datang, terus kita buka. Nih guys, ini packingannya tuh aman ya. Maskernya seperti ini tuh. Jadi ini tuh ada dua macam ya guys ya. Di sini ada dua macam. Ini dari Braille Acne ya. Ini stiker untuk jerawat. Itu step 1, step 2 atau malam dan siang ya? Malam dan siang. Ini adalah step 2 ya. Step 1 dan step 2 yaitu dipakai untuk siang dan malam. Oke guys, kita mau lihat review siangnya dulu ya. Jadi ini step siangnya ya, nanti kita akan buka dan langsung dicoba. Ini ya, isinya 22. Nah, kita review cara mencobanya gimana. Kita buka dulu isinya seperti apa. Gampang, tinggal disobek aja. Terus kita buka. Ini dia guys, jadi seperti ini isinya. Namanya juga stiker ya, tapi ini mengandung bahan untuk mengempeskan jerawat. Jadi seperti ini guys. Oke, kita langsung ke tutorial cara pemakaiannya. Nah, masker ini jadi untuk jerawat ya guys. Cara pertama, 1. Cuci dan keringkan area jerawat terlebih dahulu. Untuk efek yang lebih baik, ambil alat untuk menusuk jerawat terlebih dahulu. Aduh, mendingan jangan ditusuk deh ya guys ya. 2. Lepaskan film dan keluarkan. Oke, stikernya dikeluarkan dulu. 3. Oleskan pada area jerawat, tekan berlahan selama 3-5 detik untuk daya rekat yang lebih baik. Jangan ulangi untuk merobek tambalan ya. Oke. 4. Lepas dan ganti setelah menjadi buram, pakai semalaman atau minimal 5 jam disarankan untuk digunakan sebelum make up. Oke guys, langsung aja kita coba. Oke guys, ini aku review tutorial wajah ya. Ini ada wajah yang berjerawat di sini ya, wajahnya berjerawat. Tapi aku nggak mau tusuk pakai jarum ya, dikeluarin nanahnya gitu, jangan lah ya, nanti takutnya. Nggak mau uji-uji yang terlalu apa ya, kayak ekstrim gitu. Ah, udahlah kayak gini aja, nanti kita review cara pemakaiannya. Oke guys, kita ambil yang diameternya paling kecil ya. Ambil yang diameternya paling kecil. Dulu. Iya, diambil. Jangan lupa wajahnya sudah dibersihkan ya tadi ya. Nah, setelah kayak gini, terus ditempel. Usap selama 5 detik. Tuh, 2, 3, 4, 5. Oke. Setelah itu diamkan sampai semalaman. Dibuka besok pagi. Dibuka besok pagi. Oke, jadi seperti itu review maskernya. Dan ini itu kan pakai siang, nanti kita malam ganti dengan yang malam. Masker stikernya ini diganti dengan yang malam. Oke guys, cukup sekian, terima kasih. Buat kalian yang pengen order, kalian bisa klik di toko online kalian ya, di beranda kalian ada apa, mungkin ada Lazada, ada Shopee atau ada TikTok gitu kan. Terima kasih, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih guys, dadah!